Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Mimit TV. Subscribe. Halo Mimit TV, hari ini aku lagi ada kegiatan nih. Seperti biasa sih sebenarnya dari kemarin aku udah kegiatan bareng sama tim dari KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kita lagi dalam rangka PPKM gini banyak yang terdampak. Jadi kita lagi ngadain bansos, bantuan sosial. Waktu kemarin kan udah sempet ke Serang. Nah sekarang ini bagi-bagi bansos di daerah Jakarta. Jadi KNPI lagi ngadain acara bansos door to door, jadi bagiin beras dan sejumlah uang tunai langsung kita dan tim KNPI yang turun langsung bareng sama Bang Haris juga, ketua Komite Nasional Pemuda Indonesianya. Jadi hari ini kebagiannya di daerah Jakarta juga nih, udah dari kemarin sih sebenarnya. Jadi aku ikut bantu, ikut nimbrung, mudah-mudahan lancar kegiatan hari ini dan semoga tim KNPI tetap semangat, kita sama-sama berbagi buat orang-orang yang kurang mampu. Jadi insya Allah mudah-mudahan hari ini lancar. Ikutin kegiatan aku ya Mimit TV hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan contoh yang baik untuk masyarakat dan pemuda-pemudi Indonesia. Semangat. Oke, aku udah sampai di base campnya KNPI sekarang. Halo. Yuk, hari ini acaranya apa ini hari ini Bang Haris? Kita bakti sosial lagi. Keliling-keliling. Gedor. Gerakan door to door. Oh gitu. Jadi bagi sembako ya. Ya, sama duit untuk dia beli lauk. Mantul. Berkah selalu deh pokoknya deh tim KNPI deh. Nah, ini Bang Riano ini. Cara panitia ya. Tapi malam-malam. Ketua panitia. Oh, malam-malam makan mie. Enggak pingsan. Udah. Jadi motor nih. Keliling. Keliling nih kita. Hah? Maksudnya kan lu keliling. Kalau ini rata, ya kan? Band dia sediain, lo tinggal bawa drum sama kita kan? Di daerah Senen bareng sama Bang Haris. Halo. Mimit TV. Jadi ini kita mau bakti sosial ya, Bang Haris ya. Iya. Mantap. Ini udah hari ketiga ya. Acara gedor. Gedor. Semangat tapi tetap keren nih Bang Haris. Gedor DPP KNPI. Nah, mudah-mudahan berkah buat semuanya. Oke, kita udah sampai di lokasi ya. Mantap. Ini tim lagi loading logistik ya. Nah itu yang mau dibagiin nanti beras dan sejumlah uang tunai bareng sama tim dari KNPI. Lanjut lagi. Oke mantap, semangat ya. Mantul. Ya kita lagi ada di daerah mana sih? Ah, oh, dekat Pali Baru. Senen ya, daerah Senen ya. Semangat ya. Semangat. Oke, bareng sama Bang Riano. Iya. Ini adalah ketua panitianya. Iya. Malam ini kita mau bagi-bagi beras sama apa nih, Bang? Kita mau bagi beras sama uang lauk. Ah, uang lauk ya. Lauk,
Mantap. Kasih oleh Yayasan. Nah, ini dia. Yayasan Sahabat Triano punyanya Bang Riano. Langsung ya. Ownernya langsung nyamperin sini loh buat berbagi. Jalan-jalan dulu. Mantap. Bedor. Mantul. Semangat dong. Sahabat. Ya, yang penting enggak ada kerumunan ya. Yang penting enggak ada kerumunan. Biar niat baiknya sampai. Lagu itu mantap juga, Mar. Hah? Mantap ya? Top ya. Mantul. Mantul. Ini maksudnya dilat dulu, Pak ya. Berasnya masih bagus ya. Enggak sampai jadi ada isu belatung atau apa. Ah. Masih bagus, aman toh? Kita gitu ya. Mending aman dulu neng, nggak repot tuh. Laminasi ini, laminasi bang. Ini bukan karung kan ini. Oh, di luar pasir, ada premium ini. Apa di tuker berasnya kan gitu ya? Betul betul. Kita lagi OTW mau menuju ke rumah warga nih, jadi langsung bagiin. Jadi langsung dari tim KMPI yang ngebagi, langsung nyamperin rumah warga. Ya, dari Komite Nasional Pemuda Indonesia kita ngasih beras. Sama ini ada dari Sahabat Triana nih sekalian nih. Yeah. Ada uang untuk beli ini lor lah, makan lah pokoknya. Yeah. Ini mah bisa makan dulu nih. Sari. Okay. Yeah. Oke. Okay. Ya, makasih. Mantap ya. Jadi kita masukin langsung ke rumah warganya. Langsung tempat sasaran ya. Jadi langsung ke tangannya ya. Jadi nggak ada lewat orang lain. Oh, betul langsung. Semangat ya. Semangat. Ya, bantuan beras dari KMPI. Terus ini paling penting berasnya layak ya Pak, nggak ada kutunya. Terus ini ada sedikit rezeki juga dari Yayasan Sahabat Triano untuk tambahan. Mudah-mudahan berkah ya Pak. Nah ini dari saya ada sahabat yang untuk mau ngelauknya. Gimana Pak? Jualannya sekarang lancar-lancar. Dari situ aja ntar. Laku juga ada berapa? Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Tapi KM ini gimana? Satu. Ya udah Pak ya, sehat-sehat. Gimana? Tahu Pak ya. Salam. KMPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, ini berasnya. Berasnya masih layak pakai ya, Pak. Masih bagus pastinya. Ya. Terus ini juga ada sedikit rezeki dari Yayasan Sahabat Triano. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sesama mengangkat derajat kaum minoritas dan mendengar aspirasi yang lemah. KMPI akan mendengarkan keadilan, takkan bela melihat bangsa. Makanya harus digarda ke depan. Iya, KNPI harus jadi contoh sama Sahabat Triano ya, nggak sih? Harus. Nanti banyak yang ngikutin nanti. Hah? Harus dong, ini kan motivasi kepada anak-anak muda Indonesia. Mantap. Dalam situasi negara di masa pandemi COVID, maka
kita sebagai anak muda tidak boleh berdiam diri. Karena kehancuran sebuah negara saat anak-anak mudanya terlena, terlelap dalam tidur, nyenyak. Betul. Jadi kita harus tetap berjuang. Mantap. Betul. Jadi cara ke depan. Soalnya belum punya komorbid. Nah, kalau yang mana enggak mau. Udah punya komorbid bahaya kena virus. Iya. Oke. Oke, kita lanjut ke gang berikutnya, guys. Semangat. Ha. Masih jalan nih. RT 489. Ya, di RT 489. Ibu, ini mohon diterima ini dari NPI dan sahabat Triano Yayasan. Nah ini berasnya bagus ya Bu, selain mau buat sayurnya nih. Wah sudah semakin malam ini, sudah jam berapa ini? Jam 10 ya? Setengah 11. Masih semangat kita menyelusuri gang-gang, gang-gang daerah Jakarta Pusat ini. Cemungut. Paginya, mulai besok kita lanjut. Lanjut. Tetap kita dalam juga rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus. Semangat. Insya Allah kita satu bulan full menjalankan kegiatan KNP untuk rakyat dengan tema gedor. Gedor. Gerakan door to door Komite Nasional Pemenangan. Mantap. Ya, tim saya, semut guys.